Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Saya harapkan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, iaitu nikmat iman, nikmat yang terbesar, ya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesihatan. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tajuk, ya, iaitu subjek pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM dari bab fiqh, iaitu pelajaran 14, tajuk pengurusan harta selepas kematian. Baik, untuk tajuk pengurusan harta selepas kematian ini terdapat dua unit, okey, iaitu unit pertama wasiat dalam Islam. Manakala unit yang kedua ialah faraid dalam Islam. Untuk kali ini kita akan belajar iaitu unit pertama iaitu wasiat dalam Islam. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, jom kita lihat dahulu iaitu objektif pembelajaran yang akan kita capai. Okay, objektif yang pertama iaitu pelajar dapat menerangkan maksud dan hukum wasiat dengan betul. Untuk objektif yang kedua iaitu pelajar dapat menjelaskan dalil nakli mengenai wasiat. Dan yang ketiga iaitu pelajar dapat menerangkan dan cara pengurusan wasiat dengan betul. Seterusnya yang keempat iaitu pelajar dapat menerangkan tentang rukun dan syarat-syarat wasiat. Dan seterusnya iaitu pelajar dapat memberikan sekurang-kurangnya dua hikmah persyariatan wasiat. Baik, kita lihat yang pertama iaitu maksud wasiat. Okay. Maksud wasiat ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya untuk mengagihkan harta selepas kematian menurut hukum syarak. Hukum mengagihkan ataupun hukum membuat wasiat ini adalah sunat. Okay? Hukumnya adalah sunat. Seterusnya kita lihat dalil nakli, ya, mengenai wasiat dalam Islam ini, iaitu Allah SWT berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairul wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 180. Yang bermaksud iaitu diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, iaitu menurut peraturan agama, ya, sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Manakala untuk dalil nakli yang kedua, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hakku mar'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'indahu." Riwayat Al-Bukhari, yakni yang bermaksud seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut menaikkan wasiat yang tertulis di sisinya. Okey. Seterusnya kita lihat iaitu galakan dan cara berwasiat, ya, iaitu galakan berwasiat ini terlihat dalil Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata 'ala wasiyyatin mata 'ala sabilin wa sunnatin wa mata 'ala kufrin wa shahadatin wa mata maghfuran lahu." Riwayat Ibnu Majah, yang bermaksud iaitu sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, ya, maka dia telah mati di jalan Allah SWT dan sunat, iaitu sunnah Rasulullah. Mati dalam keadaan takwa dan syahid serta mati dalam keadaan diampuni dosanya. Okay, itu adalah galakan, ya, galakan betapa pentingnya sebenarnya wasiat perlu kita lakukan sebelum kita meninggal dunia. Baik, cara pengurusan wasiat yang betul ialah yang pertama kita lihat harta yang diwasiatkan hendaklah dikira sebaik sahaja kematian pewasiat. Yang kedua, harta yang diwasiatkan tidak melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan harta. Dan yang ketiga ialah dilaksanakan setelah dilaksanakan segala hutang atau segala pembelajaran pengurusan jenazah dan hutang si mati. Ya, kita lihat rukun. Rukun dan syarat wasiat ini, iaitu rukun wasiat terbahagi kepada 4, iaitu
pewasiat, yang kedua adalah penerima wasiat, yang ketiga harta yang diwasiatkan, dan yang keempat sirah. Sirah ini iaitu lafaz ijab dan qabul. Kita lihat sekarang itu syarat sah wasiat. Okey, syarat sah wasiat itu yang pertama, pewasiat itu mestilah berakal. Tidak sah wasiat bagi orang yang gila. Yang kedua itu mestilah pewasiat itu adalah orang yang baligh, iaitu tidak sah wasiat bagi kanak-kanak. Yang ketiga sukarela. Di mana tidak sah wasiat itu bagi orang yang dipaksa memberikan wasiat. Dan yang keempat merdeka. Tidak sah wasiat itu diberikan kepada ataupun dibagi kepada seorang hamba. Seterusnya kita lihat itu penerima wasiat. Penerima wasiat ini mestilah yang pertama diketahui dengan jelas. Sama ada individu tertentu ataupun organisasi. Itu tidak sah wasiat yang umum. Kita tak tahu siapa yang dapat dan tak boleh. Ini mesti tahu siapa dia. Okay, yang kedua masih hidup. Meskipun yang menerima wasiat ini mesti masih hidup. Tidak sah bagi orang yang telah mati atau yang telah meninggal dunia. Yang ketiga ialah mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan hartanya. Itu tidak sah wasiat kepada janin yang masih lagi dalam pengurukan, yang masih dalam kandungan, yang belum dilahirkan. Tidak sah, dia mesti orang yang dah hidup. Okey. Seterusnya harta yang diwasiatkan, iaitu yang pertama harta yang bernilai, yang kedua harta yang boleh berpindah milik, dan yang ketiga harta yang harus dan bukan sesuatu yang haram. Ya, mestilah harta itu harta yang halal. Ya, di sisi syarak, bukannya benda yang haram. Contohnya mewasiatkan seekor anjing, tak bolehlah sebabnya anjing itu adalah haram. Ya. Seterusnya kita lihat sirah. Sirah yang pertama, lafaz wasiat boleh digunakan sama ada jelas ataupun secara kinayah ataupun kiasan. Yang kedua, penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Tak boleh pewasiat masih hidup, kita nak terus bagi wasiat itu. Tidak boleh. Ya, ini mesti pewasiat itu telah meninggal dunia, barulah wasiat itu dilaksanakan. Baik, contoh lafaz wasiat, dari segi lafaz yang jelas, contohnya, kata Ali, aku berwasiat rumahku kepada Zaim selepas aku mati. Itu antara lafaz yang jelas yang semua orang tahu kan. Yang kedua ialah secara kinayah ataupun secara kiasan. Contohnya Ali berkata, harta ku ini untuk Zahid, beserta dengan niat wasiat. Seterusnya kita lihat pembahagian harta wasiat. Iaitu majoriti ulama berpendapat bahawa iaitu orang yang meninggalkan anggota waris kadarnya tidak lebih daripada 1/3 harta berdasarkan hadis. Iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana zumalin wala rayus wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Afatasaddaku bithulathai mali? Qala, la. Kultu, afatasaddaku bishatrihi? Qala, la. Kultu, afatasaddaku bisulusihi? Qala, as-suluthu. Was-suluthu kathir. Muttafaqun, hadis muttafaqun ilaih. Yang bermaksud dekat sini iaitu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai harta dan aku tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku? Rasulullah kata, tidak, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan separuh daripadanya? Rasulullah SAW menjawab, tidak, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan 1/3 daripadanya? Rasulullah SAW menjawab, maka boleh berwasiat. Nah, itu 1/3 daripada harta. Sedangkan 1/3 itu pun banyak. Okey. Seterusnya kita lihat hikmah pensyariatan wasiat. Ya, yang pertama, dengan melakukan wasiat ini dapat memberi ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas kita meninggal dunia. Baik, seterusnya yang menjamin kelangsungan operasi sebuah organisasi melalui suntikan dana daripada wasiat. Dapat memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Contohnya kita mewasiatkan rumah kita ni untuk dijadikan sebagai madrasah, dijadikan sebagai pondok untuk tujuan kebaikan. Maka pahala yang digunakan rumah tersebut untuk ke arah kebaikan, pahala tersebut akan mengalir sampailah ke akhirat. InsyaAllah.
Seterusnya, dapat menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat atau anggota waris yang tidak layak menerima harta pusaka. Kita kena ingat ya, harta pusaka hanya layak diwarisi oleh anak kandung, isteri, ibu, bapa. Anak angkat tidak dapat mewarisi harta pusaka. Jadi salah satu cara untuk memberi harta kita, jika kita mempunyai anak angkat, kita dapat berikan harta kita kepada anak angkat tersebut melalui wasiat. Ingat, wasiat dilakukan sebelum kita meninggal dunia dan diagihkan kepada penerima wasiat selepas kita meninggal dunia. Okay, antara harta yang boleh diwasiatkan contohnya apa? Tanah, okay, rumah, kereta, benda yang bernilai lah, yang boleh berharga dan boleh dipindah milik. Okay, baik. Untuk itu, unit yang pertama, saya harap agar pelajar-pelajar dapat mengetahui isi-isi penting yang terdapat dalam tajuk ini, terutamanya apa maksud wasiat. Ya, di mana maksud wasiat ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya untuk mengagihkan harta selepas kematian menurut hukum syarak. Yang hukumnya adalah, hukumnya apa pelajar-pelajar? Hukumnya adalah sunat. Okay, pandai. Seterusnya kita dapat mempelajari cara macam mana nak menguruskan harta dari pengurusan wasiat dengan betul. Okey, pelajar-pelajar, semoga segala poin yang kita pelajari pada kali ini kita dapat menggunapakai, dapat mengaplikasikan, dapat memahami dan digunapakai untuk masa hadapan. Okey, Ustazah akhiri PDP kita ataupun pembelajaran kita pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe.